perlakuannya memuakkan. Ternyata anak buahmu seorang pengkhianat. Sangka gadis secantik ini serangannya sangat keji. Aku sebagai anak paman. Untungnya dia tidak tahu kalau Aragani itu paman sendiri. Paman masih kurang yakin karena menyaksikan sendiri kejadian itu. Raden Senopati yang menyuruh saya Gusti Dewi. Gusti Dewi disuruh mengikuti rombongan Sang Prabu. Dan Gusti Dewi disuruh menyimpan kalung ini untuk anak Gusti. Kau tidak usah melawan lagi Aragani. Narapatimu sudah berkumpul. Aku kira kalau kau mau bekerja sama, rajaku masih mau menerimamu. Siapa bapak? Aku orang Madangkara. Cepat lari. Ginda. Hamba mohon maaf, Mbak Ginda. Ini semua kesalahan hamba. Dewata Agung. Hamba bisa mengerti ini semua kehendak Dewata. Tapi maafkanlah hamba. Kalau hamba belum bisa menerima kenyataan ini. Thank you.
Jadi paman tidak yakin Lasmini itu putri paman? Paman sendiri yang menguburkan jenazah Ratnasi dan Lesmana, anak pertama paman. Lalu apa maksud Lasmini mengaku sebagai putri paman? Rasanya tidak mungkin kalau ia sengaja berbohong. Itu yang menyebabkan paman ragu. Sebaiknya jangan katakan apa-apa dulu pada Lasmini. Mungkin ada keajaiban dari Sang Hyang Wenang. Kita tidak tahu. Apakah kau sudah bisa menguasai jurus-jurus yang diberikan oleh Nini Goreng? Sudah, Paman. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Kita segera kembali ke kota, mengumpulkan dana, dan memulai perjuangan kita. Dari mana kita bisa mendapatkannya? Paman sempat menyimpan harta di dalam peti, yang Paman tanam di halaman belakang rumah. Tapi pasti rumah itu sudah ditempati orang-orang Kuntala. Nini, terima kasih atas ilmu yang telah Nini berikan kepada saya. Artinya bagaimanapun Nini adalah guru saya. Dan hari ini juga, saya memohon diri. Jangan terburu-buru, makan dulu. Tidak baik melakukan perjalanan dengan perut kosong. Biasanya, kalau perut kita lagi kosong, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Dan itu berbahaya. Ayo makan, ayo. Terima kasih. Boleh saya ikut Kakang berlama ke kota? Saya ingin mencari pengalaman, Guru. Jangan dulu. Ilmu yang kamu miliki itu masih dangkal. Dan lagi lusa ibumu akan datang kemari. Ia sangat kangen sekali kepadamu. Pada suatu saat nanti, kau juga harus ke kota menyusul kakakmu. Sebagai orang Madangkara, kau juga berkewajiban. Paman akan tunjukkan bekas rumah paman. Itu rumah yang akan kita tuju nanti malam. Bekas rumahku dulu. Hei! Jangan berjualan di sini. Maaf Tuan, kami cuma istirahat sebentar. Kami sudah mau pulang. Cepat pergi!
Dia dulu pemimpin kelelawar hitam, bekas pembunuh ayahmu. Berarti mereka juga yang dulu mencelakai ibu saya. Jangan, Brahma. Jangan mengacaukan rencana kita. Perjuangan ini bukan untuk melampiaskan dendam pribadi, tapi untuk merebut negeri kita. Ayo. Tunggu. Aku pernah melihat kamu. Kakekmu penjual buah yang tumbah di jalan itu, kan? Benar, Gusti. Jangan panggil aku Gusti. Sebenarnya, kamu tidak pantas menjadi seorang penjual buah. Kalau kamu ingin jadi seorang prajurit, aku bisa mengusulkan pada ayahanda. Ampun, Gusti. Tidak mungkin hamba bisa diterima. Sebab hamba orang Madangkara. Maaf, Gusti. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, anak hamba tidak pantas menjadi prajurit. Ayo. Cantik sekali dia. Iya. Sayang dia putri pembunuh ayahmu. Ingat, tidak usah memancing keributan. Kalau sampai kepergok, secepatnya kita keluar. Baik, Paman. Yuk. Sudah ditebak. Tapi paman kira ada di sekitar situ. Ayo. Mau apa kamu kesini? Maaf, Gusti Dewi. Saya tidak bermaksud jahat. Kamu tahu hukuman apa yang akan kamu terima kalau sampai tertangkap penjaga? Saya rela mati. Asal saya bisa melihat Gusti Dewi. Bicara apa kamu? Nah, sekarang kamu sudah melihat saya. Cepat pergi. Maaf, Gusti Dewi. Beri saya waktu sebentar saja. Saja nama saya Anggun. Nama saya Brahma. Maaf.
Kelihatannya anak si Adi Raksa itu naksir kamu. Siapa tadi namanya? Anggun, Paman. Maaf. Sulit sekali saya mengekang perasaan saya. Mungkin saya juga jatuh cinta, Paman. Thank you.
Siapa yang melakukannya, Nimas? Orang memakai topeng Kanjeng Tumenggung. Kakak. Apa mungkin ini perbuatan orang Madangkara? Kakak. Mungkin. Tapi bisa juga orang Pajajaran yang sengaja dikirim kemari untuk mengacau kita dari dalam. Kita harus menangkap dan memeriksa orang-orang yang mencurigakan. Kumpulkan mereka semua di sini. Baik, Raden. Seorang pembesar negara mati terbunuh. Dan kalian yang dicurigai akan dihukum berat. Sebelum ada yang menunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya. Dan bagi siapa saja yang berani menyembunyikan orang asing di rumahnya akan mendapat hukuman berat. Tapi bagi yang mau melaporkan kepada kami akan mendapat hadiah dari Sang Prabu. Kamu orang asing ya? Ayo sana. Ada urusan apa aku harus kesana? Aku pantang disuruh. Apalagi oleh prajurit macam kalian. Lancang! Siapa kalian? Berani turut campur melawan tentara kerajaan? Jangan turut campur. Anak bangsawan ini bagian saya. Aku yakin kau pasti anak bangsawan. Pakaiannya, wow, luar biasa. Barat, iya. Pemberontak, ayah. Dia bukan pemberontak. Namanya Permadi. Murid Kakang Durgalapati yang sering aku ceritakan. Ayo, Salaman. Kalian harus bersahabat mulai sekarang, ha? Huh?
Maaf, Paman. Ayah sering cerita tentang kehebatan ilmu Paman. Suatu saat, saya akan menimba ilmu dari Paman. Kadang-kadang aku suka sopan santun seperti ini. Maaf, Raden. Saya tidak tahu guru punya kenalan orang penting di sini. Maafkan kelancangan saya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi dengan begini kan, sekarang kita jadi teman. Ngomong-ngomong, mana temanmu tadi? Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba saja, dia menolongku. Kejadian semalam bisa mengacaukan rencana kita. Apa itu ulah orang kita? Saya belum mendapat kabar, Den. Biasanya tiap-tiap ada gerakan di sini, saya diberitahu. Suratku sudah disebarkan. Beres, Den. Anak-anak Raja Wali sudah mulai pandai terbang. Apa, Den? Paman kenal orang yang baru keluar tadi. Oh, memang beberapa kali dia mampir kemari. Saya kira sebaiknya Raden mencari pondokan di luar kota. Di sini penuh dengan mata-mata, termasuk orang-orang Ijayaraga. Kau benar. Memang untuk sementara kita tidak perlu cari perkara. Pelayan, kemari! Kalau ada orang... Sing mampir kemari dan bawa senjata, kasih tahu aku. Ya, Den. Dari pagi mah belum ada. Ya sudah, ambilkan sate. Ya, Den. Saya belum pernah minum tuak senikmat ini. Itu buatan mancanegari. Pedagang Cina yang membawa kemari, ditukar dengan rempah-rempah. Saya senang ada di sini. Ya. Mengenai para pemberontak, Raden tak usah khawatir. Saya akan melindungi Raden. Maaf, bukan saya merendahkan kemampuan Raden. Saya tahu. Sayang sekali kalau tangan Raden berlumuran darah-darah kurcaci. Mungkin Raden pernah dengar nama si Balong Mangkilang. Saya sudah pernah dengar itu. Anak buahnya kucar-kacir kan? Tepat. Saya yang bikin mereka kucar-kacir. Oh. Tidak sampai 20 jurus.
dan pemimpin mereka si Balomangkilang meratap-ratap dan sujud di kaki saya. Begini. Ketika dia menusukkan pedangnya, saya berkelit. Saya tendang dia. Dia jatuh. Waktu mau bangun, saya langsung injak. Dia meratap Raden. Raden mau lihat gayanya? Begini. Kaki saya injak dia. Ampun Raden. Ampun Raden Permadi. Saya tobat. Saya mau menjadi pengikut Raden seumur hidup. Sampai terus begini. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun lolos dari kejaran. Gawat Kanjeng Tumenggung. Bagaimana tindakan kita sekarang? Sudah dua orang nangganan jadi korban. Pembunuh itu pasti masih berkeliaran di sini. Mereka akan menghabisi semua bekas anggota kelelawar hitam. Jangan panik, Saluyan. Sikapmu sekarang ini seperti bukan bekas seorang anggota pasukan khusus. Apa yang bisa kamu lakukan dalam keadaan bingung? Maaf Kanjeng Tumenggung, tapi keadaan benar-benar mendesak. Kamu tahu dari mana bahwa dia mengancam akan menghabisi semua bekas pasukan kelelawar hitam? Dari istri Aldria, Kanjeng Tumenggung. Pasukan kelelawar hitam sudah bubar sejak 14 tahun yang lalu. Dan sekarang tiba-tiba muncul orang yang sepertinya mau membalas dendam. Jelas. Pembunuh itu ada hubungannya dengan orang-orang yang dulu menjadi korban pasukan kita. Betul itu, Kanjeng. Korban berikutnya pasti akan menyusul. Dan kita bekas pasukan itu. Apalagi Kanjeng Tumenggung pemimpinnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kanjeng? Perkuat penjagaan pada semua rumah bekas pasukan kelelawar hitam. Dan yang kedua, jangan panik. Ingat itu. Baik, Kanjeng Tumenggung. Anakmu sudah berani membohongi aku, Ratnasih. Dia bilang mau ke pancuran. Tidak tahunya ke kota. Hampir saja celaka. Dia berkelahi sama prajurit Kuntala. Lain kali jangan begitu, Lasmini. Kalau kamu sampai tertangkap dan mereka tahu bahwa kamu orang Padangkara, apalagi kamu anak Senopati Aragani, kamu bisa celaka. Kok Kakang Lasmana boleh, Ibu? Dia laki-laki, dan ilmu silatnya sudah sempurna. Lain dengan kamu. Lalu, berapa lama lagi saya boleh turun gunung, Nini? Tergantung. Berapa lama kamu bisa menyelesaikan jurus tembang bidadari ciptaanku?
Harusnya kemarin kamu sudah pulang. Kamu selalu membuat ibu cemas. Maaf, Bu. Kurang begitu mengembirakan. Baru beberapa orang saja, bekas anggota pasukan kelelawar hitam, yang berhasil saya bunuh. Sudah dapat jejak ayahmu? Belum, Nini. Tapi saya pernah ketemu orang, yang saya yakin mereka pasti pejuang Madangkara. Yang satu sebaya saya, dan yang seorang lagi, kira-kira seumur ayahanda. Lalu? Saya belum berani bertanya, Bu. Saya takut, karena banyak mata-mata Kuntala yang disebar. Tapi saya yakin, suatu saat bisa ketemu lagi. Mungkin dari orang itu, saya bisa memperoleh berita tentang ayahanda. Sebenarnya, banyak sekali pejuang Madangkara yang menyusup di ibu kota. Mereka sedang menyusun kekuatan untuk merebut kembali negerinya dari tangan penjajah. Cuma sayangnya, mereka terpecah-pecah. Tidak ada kesatuan antara bekas tentara Madangkara dengan orang-orang persilatan. Dari mana Nini mendapat berita bahwa ayahanda masih hidup? Sebab menurut Aki Juarsan, semua penggawa dan senopati yang ikut mempertahankan benteng tewas dihukum mati. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelah benteng itu direbut oleh orang Kuntala. Karena dia melarikan diri. Memang, semua penggawa dan senopati berhasil ditawan oleh tentara Kuntala. Tapi ada seseorang yang membebaskan mereka. Ibu yakin ayah kalian masih hidup? Firasat ibu mengatakan begitu. Tapi kenapa seolah-olah ayahanda tidak berusaha mencari kita? Iya, benar juga. Kalau memang beliau masih hidup, seharusnya mencari sanak keluarganya. Dua windu bukan waktu yang singkat untuk bisa menemukan kita. Mungkin berita mengenai kita pun sama simpang siurnya. Seperti berita mengenai ayah kalian yang kita terima. Barangkali dia malah mengira bahwa kita semua telah mati. Nini kira juga begitu. Sebab rombongan Baginda Ismaya yang mengungsi, semuanya tewas. Yang lolos dari segapan Tumenggung Hadiraksa, yaitu Arya Wisnawa dan Mapanji Argani. Jadi kemungkinan yang paling dekat, pembunuhan gelap itu dilakukan oleh orang-orang mereka. Murid-murid Astagina. Berarti tidak enteng tugas yang akan dilaksanakan oleh para pengawalmu, Adi Mundareng. Kalau pembunuhan gelap ini bagian dari tindakan pemberontakan atau ingin menghancurkan kekuasaan Kuntala di sini, seharusnya yang menjadi sasaran bukan hanya bekas pasukan kelelawar hitam, tapi semua pembesar Kuntala, terutama sekali bekas Tumenggung Jayaraga. Ya, kita harus tetap waspada. Bukan tidak mungkin pada saat ini orang-orang Madangkara sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Menurut pengamatanku, rasanya tidak mungkin lagi mereka mampu menghimpun kekuatan. Mereka tidak ada dana dan hanya seorang Argani. Mustahil mampu memimpin pemberontakan. Tidak bijaksana menganggap kecil sesuatu. Sedangkan latu saja bisa membakar hutan. Hujan bisa menenggelamkan kota. Sebagai pemimpin, kita harus tetap mewaspadai gerakan sekecil apapun. Thank you.
Tidur. Di luar kan sudah ada yang jaga. Kenapa mesti takut? Bukan masalah takut, tapi kita harus hati-hati, waspada. Kalau kamu mau tidur, tidur saja. Tidak usah mengurus aku. Daripada kelimpungan begitu, kan saya ikut menjadi bingung. Saat kematianmu sudah tiba. Tahan! Tindakan pembunuh gelap itu mungkin makin mengacaukan kerja kita, Paman. Saya lihat di rumah Tumenggung Hadiraksa, penjaganya makin banyak. Mungkin orang-orang dari rimba persilatan yang melakukannya. Sebab semua bekas teman-temanku sudah kuberitahu untuk tidak bertindak sendiri-sendiri. Sekarang keadaan makin runyam. Pengambilan harta di rumah Hadiraksa pasti terhambat. Kalau Paman mengizinkan, saya mau mencobanya sekali lagi. Kelihatannya kau kangen sama anak si Hadiraksa itu. Tidak terlalu, Paman. Cuma apa salahnya kalau bisa saya lakukan sekaligus? Saya akan menyelinap ketika penjaga tidak mengira musuh akan berani masuk. Hati-hati. Orang yang sedang kasmaran kadang-kadang bisa kurang waspada. Ya, agak sakit memang. Kalau tidak segera dikeluarkan akan berbahaya. Bisa-bisa racunnya menyerang kepala. Tuan muda,
Aku sekarang tuan muda ya. Bawa daging bakar buatku. Iya. Sayang kalian anak bangsawan Kuntala. Kalau tidak, Permadi bukan pemaaf. Baik, Tuan. Kalau kalian masih penasaran, silakan datang ke rumah Senopati Kebomundarang. Aku dan guruku menginap di sana. Paman Aragani, Paman lupa sama saya. Saya Permadi. Hei, hebat kamu, Permadi. Sudah makmur kamu rupanya. Lupa sama Brahma. Saya tidak akan lupa sama Brahma. Apa kabar Ki Astagina? Baik. Sudah lama turun gunung? Belum 2 pekan. Kamu tahu penguasa Mandangkara ini? Senopati Kebomundarang. Dia adalah adik seperguruan guruku. Lalu? Saya diberi tugas untuk mengawal dan tukang pukul putranya Senopati Kebomundarang. Tapi kamu kan orang Mandangkara. Aku tidak pernah persoalkan itu. Yang penting hidupku senang dan banyak uang. Kau lihat pakaianku ini? Seumur hidupku belum pernah aku memakai pakaian seperti ini. Buatan mancanegari. Dari Cina. Sayang, suatu saat kau akan berperang melawan bangsamu sendiri. Aku tidak mau peduli. Siapapun musuhnya, aku harus membela majikanku. Karena aku sudah menerima kebaikan dari mereka. Ini peringatan awal buatmu. Atau siapa saja yang mengganggu majikanku. Dulu aku belum kalah, Brahma. Ingat itu. Kenapa kau jadi begini pengecut, Saluyan? Mana kehebatanmu yang dulu sebagai anggota pasukan Kelelawar Hitam? Sebenarnya saya malu, Kanjeng Tumenggung. Tapi istri saya sangat cemas dengan kejadian tadi malam. Dan lagi kalau saya tinggal di sini, ya paling tidak kita akan lebih kuat untuk menghadapi pemburu itu, Kanjeng. Sebab saya yakin jumlah mereka pasti banyak, Kanjeng. Kamu tidak usah menambah-nambah. Yang pasti baru 1 orang. Maksud saya, mungkin banyak, Kanjeng. Aku kecewa, Saluyan. Sangat kecewa. Semua anak buahku yang rata-rata mendapat kedudukan yang baik, sekarang jadi takut melihat pedang. Ngeri melihat darah. Kalian makin keenakan menikmati kedudukan dan harta. Di belakang ada kamar kosong. Kamu dan keluargamu boleh tinggal di sini sampai keberanianmu timbul. Terima kasih, Kanjeng Tumenggung. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tak akan terulang lagi, Bu.
Besok malam saya harus menembus kegagalan ini. Jangan terburu nafsu, anakku. Ibu masih ingat ucapan mendiang ayahmu. Setiap gerakan harus punya irama dan harus punya daya kejut. Sekarang biarkan orang-orang Kuntala sibuk berjaga-jaga dan ternyata kita tidak melakukan apa-apa. Tapi begitu mereka kembali lengah, kamu mulai lagi bergerak. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kali ini sudah boleh ikut. Tapi untuk sementara, hanya melindungi gerakan Lesmana. Apa saya tidak salah dengar, Guru? Saya sama sekali tidak pernah bisa mencintainya, Guru. Saya kurang suka sikap Kakang Angka Wijaya. Mungkin kau terpengaruh pemuda itu? Sama sekali tidak. Belum ada sepekan saya kenal dia. Tapi terus terang, saya suka padanya. Orangnya sopan. Tatapan matanya adem. Dan saya yakin, dia akan mampu melindungi saya, Guru. Kalau semua itu timbul dari hatimu, itu namanya cinta. Tapi kalau itu timbul dari matamu, hanya dari pandanganmu, kamu harus hati-hati. Karena yang bicara adalah hawa nafsu. Sangat tipis bedanya antara nafsu dan cinta, anakku. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Tenangkan pikiranmu. Jangan tergesa-gesa menentukan sesuatu. Renungkan dulu. Temukan kebenaran yang memang benar-benar mempunyai nilai kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalam keadaan seperti ini, pandanganmu dipengaruhi oleh nafsu. Bila hatimu bersih, hati nuranimu akan memberikan kebenaran yang sesungguhnya.
Ah, Raden. Silahkan masuk, Raden. Anggun sedang berada di Taman Sari. Mungkin dia sedang membaca Tripitaka. Saya minta izin untuk menemuinya, Paman. Silahkan. Thank you.